Hotel Gumuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Sugeng pepanggihan malih kalih kulo kinawi krama. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah serta nasib dan hoki yang terbaik untuk kita semua. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 11 weton wanita yang istimewa karena dipercaya mampu membawa kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian dalam hidup. Wanita istimewa, 11 weton wanita yang membawa kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian. Wanita-wanita weton ini memiliki peruntungan nasib dan rezeki yang bagus. Layaknya Dewi Sri dalam keyakinan masyarakat Jawa, terutama di masyarakat di pedesaan, Dewi Sri dipercaya membawa kemakmuran bagi sawahnya. Pada saat musim panen maka masyarakat desa melakukan sedekah bumi supaya bisa berkah. Saking pentingnya bagi masyarakat Jawa ada budaya tak boleh membuang nasi. Orang tua kita dulu pasti selalu mengingatkan jika makan nasi harus dihabiskan. Jika dibuang maka dipercaya Dewi Sri akan marah dan mengutuk orang yang membuang nasi. Ibaratnya barang siapa yang membuang aku maka ia akan merasakan kelaparan. Maka diharapkan jika mengambil makanan secukupnya saja, jangan berlebihan. Ini ajaran yang sangat bagus supaya tidak mubazir. Ini adalah ajaran leluhur kita yang mengajarkan kita semua untuk selalu menghargai rezeki, walaupun rezeki itu tak seberapa jumlahnya. Lalu weton wanita apa saja yang dipercaya layaknya Dewi Sri yang bisa membawa kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian dalam hidup? Mari kita simak bersama penjelasan Ki Nawi Krama. 1. Weton wanita Minggu Pahing. Jumlah neptu dari weton ini adalah 14, perpaduan dari hari Minggu 5 dan pasaran Pahing memiliki nilai 9. Wanita dengan weton Minggu Pahing ini mempunyai pemikiran yang panjang dan mampu terhindar dari masalah. Wanita weton Minggu Pahing ini juga memiliki keberuntungan yang banyak. Karena weton ini berada di bawah naungan Nohan Rembulan. 2. Weton wanita Minggu Kliwon. Hari lahir Minggu Kliwon dengan jumlah neptu 13. Kombinasi dari hari Minggu mempunyai nilai 5 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8. Wanita dengan weton ini umumnya adalah tipe pendiam, tapi orangnya menyenangkan. Wanita weton Minggu Kliwon ini juga bersifat pemaaf, pandai mencari rezeki. Weton wanita ini juga bisa menjadi teman bicara yang baik. Wanita Minggu Kliwon ini juga bisa menjadi tempat bernaung bagi orang yang berada di sekitarnya. Wanita Minggu Kliwon juga bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan, karena berada di bawah naungan Sumur Sinaba. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya akan selalu mengingatkan bahwa ini hanya sebuah ramalan yang berdasarkan seni perhitungan primbon Jawa, jadi bijaklah Anda dalam menyikapi isi video ini. Karena sejatinya rezeki, jodoh dan maut adalah ketentuan atau hak mutlak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila Anda suka dengan video ini silakan subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. 3. Weton wanita Senin Legi. Weton ini memiliki jumlah neptu 9. Berpadunya antara hari Senin memiliki nilai 4 dan pasaran Legi memiliki nilai 5. Wanita weton Senin Legi ini memiliki karakter gigih, kuat dalam bekerja dan mempunyai pengaruh besar dalam lingkungan. Wanita weton Senin Legi ini selalu mendapatkan rezeki meskipun tidak banyak tapi cukup karena berada di bawah naungan Tunggak Semi. 4. Weton wanita Selasa Wage. Weton ini memiliki jumlah neptu 7, yang berasal dari hari Selasa 3 dan pasaran Wage memiliki nilai 4. Wanita dengan weton ini merupakan pemikir ulung, fokus ke depan, cita-citanya harus kesampaian. Dalam bekerja wanita weton Selasa Wage ini baik dan rajin dalam pekerjaan. Karena weton ini berada di bawah naungan Tulus Banyu, wanita dengan weton Selasa Legi ini juga berada di bawah naungan Satria Wibawa yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. 5. Weton wanita Selasa Pon. Weton Selasa Pon ini memiliki jumlah neptu 10, yang berasal dari hari Selasa 3 dan pasaran Pon memiliki nilai 7. Weton wanita ini memiliki sifat cerdas. Wanita dengan weton Selasa Pon juga rezekinya selalu ada.
tidak banyak tapi terus mengalir karena berada di bawah naungan Tunggak Semi. Selain itu, wanita Selasa Pon juga memiliki kebahagiaan yang besar sampai tua karena berada di bawah naungan Dangu Watu. 6. Weton Wanita Rabu Wage. Jumlah neptu dari weton ini adalah 11, yang berasal dari hari Rabu 7 dan pasaran Wage memiliki nilai 4. Wanita dengan weton Rabu Wage ini memiliki sikap adil dalam kehidupannya, dan enak diajak ngobrol, perilakunya juga bisa menjadi teladan dan sumber inspirasi. Wanita ini memiliki pengetahuan yang baik dan berada di bawah naungan sumur Sinaba. 7. Weton Wanita Rabu Legi. Jumlah neptu dari weton ini adalah 12, yang berasal dari hari Rabu 7 dan pasaran Legi memiliki nilai 5. Wanita dengan weton Rabu Legi ini memiliki banyak rezeki, berhati besar karena berada di bawah naungan Waseso Segoro. Artinya weton Rabu Legi mempunyai pengaruh besar dan disegani banyak orang, karena berada di bawah naungan Gigis Bumi. 8. Weton Wanita Rabu Pon. Jumlah neptu dari weton ini adalah 14, yang berasal dari hari Rabu memiliki nilai 7 dan pasaran Pon memiliki nilai 7. Wanita dengan weton Rabu Pon ini memiliki sifat cekatan dan cenderung berpikir ke depan. Wanita weton Rabu Pon ini banyak mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya, karena berada di bawah naungan Nohan Rembulan. Weton ini juga selalu dihormati dan terlihat berwibawa karena berada di bawah naungan Satria Wibawa. 9. Weton Wanita Kamis Kliwon. Jumlah neptu dari weton ini adalah 16, yang berasal dari hari Kamis 8 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8. Wanita weton Kamis Kliwon ini memiliki sifat fokus dalam menetapkan pikiran pada pekerjaan. Jika ada hal yang diinginkan harus tercapai. Selain itu, wanita weton Kamis Kliwon ini juga banyak rezeki, berpengalaman, banyak pengetahuan dan wawasannya. Karena weton ini berada di bawah naungan Wasesa Segara, wanita weton Kamis Kliwon dalam hal apapun baik, karena berada di bawah naungan Tulus Banyu. 10. Weton Wanita Jumat Kliwon. Berdasarkan Kitab Primbon Jawa, weton Jumat Kliwon mempunyai neptu 14, terdiri dari hari Jumat memiliki nilai 6 dan pasaran Kliwon mempunyai nilai 8. Wanita dengan weton Jumat Kliwon ini memiliki pemikiran yang matang, bisa diandalkan dan bisa jadi bahan pertimbangan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, wanita weton Jumat Kliwon ini penuh dengan keberuntungan, karena berada di bawah naungan Nohan Rembulan. Wanita weton Jumat Kliwon ini juga memiliki rezeki yang tak pernah habis karena berada di bawah naungan Tunggak Semi. 11. Weton Wanita Sabtu Legi. Weton ini memiliki jumlah neptu 14, yang berasal dari hari Sabtu memiliki nilai 9 dan pasaran Legi memiliki nilai 5. Weton Wanita Sabtu Legi ini pandai mengatasi masalah dan pekerjaannya. Dalam kehidupan weton ini memang sangat baik. Weton ini juga penuh dengan keberuntungan karena berada di bawah naungan Nohan Rembulan. Weton wanita ini juga sangat berwibawa, ucapannya adem ayem, bisa jadi panutan dan memberikan teladan bagi orang-orang di sekitarnya, karena weton wanita ini berada di bawah naungan sumur Sinaba yang tak kurang ilmu pengetahuan. Demikianlah tadi pembahasan tentang 11 weton wanita istimewa yang bisa dikatakan sebagai jelmaan Dewi Sri yang bisa membawa keberuntungan, rezeki, kemakmuran dan kesejahteraan serta kedamaian hidup. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini, sampai jumpa dengan video berikutnya.